بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدام نفع في علوم في دارين آمين. والبخاري رواية إمام بخاري لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت melaknatu ab'adallahu rahmatahu, Allah Ta'ala jauhkan rahmatnya. Jadi kalau orang dilaknat sama Allah, Allah jauhkan orang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang dijauhin dari rahmat Allah, bahagia enggak kira-kira? Enggak bakal bahagia. Bakal susah. Ya, kalau bahasa Betawi bilang kebelangsak, hidupnya bakal kebelangsak. Iya, kebelangsak gitu ya. Parah banget dah. Allah laknat siapa mereka? Al-mukhannasina minar rijal. Ya. Orang yang bertingkah laku seperti perempuan. Minar rijali, daripada laki-laki. Orang ini laki-laki tapi tingkah lakunya seperti perempuan. Lenggak-lenggok. Bersolek, berdandan. Ya. Sekalipun bercanda-bercandaan. Ya. Sekalipun menghibur orang, umpama ya di televisi dia lawak kayak begitu, jangan masuknya ke sini. Nauzubillah. Wal mutarajjilati minan nisa'in, dan bertingkah laku ke laki-lakian seperti laki-laki daripada perempuan. Perempuan kayak laki. Nah, zaman sekarang kan banyak nih. Ya. Ini juga sama masuknya ke sini. Allah laknat ab'adallahu rahmatahu, Allah jauhkan rahmatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalim. Hidupnya susah orang kalau begini. Dilaknat sama Allah, susah hidupnya. Walaupun duitnya banyak. Ya. Di ATM duitnya banyak. Setiap bulan ditransfer terus gajian dia. Karena dia punya usaha. Jadi orang, ya, ke perempuan-perempuanan, ke laki-lakianan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Tapi banyak duit dalam keadaan kemiskinan. Duitnya emang banyak, tapi terasa sedikit. Duitnya emang banyak, tapi terasa miskin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Walawalu, yang pertama, al-mukhannasin, jam'u mukhannisin, jam'a mukhannis. Bifatinuni, dengan fatanun, ya. Mukhonna, mukhonnasin, mukhonnasin. Wakasin dan kasarnya mukhonnisin. Jadi boleh mukhonnas, boleh mukhonnis. Wahwa, dia adalah man fihi al-inkhinasu. Ya. Aitakasru watasanni. Dia adalah bertingkah laku seperti perempuan. Ai takasur, ya, lemah lunglai. Bahasa kita, Pak, lemah gemulai. Iya. Iya. Kan begitu kalau orang kayak perempuan. Nauzubillah. Watasanni, ya, bergoyang-goyang, ya, dalam berjalan. Kayak perempuan gitu. Banci-banci kan begitu tuh. Nauzubillah.
Summa na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahalazim. Hah? Enggak itu. Yang begitu dia laki benar, Bang Haji. Hah? Bisa berubah. Bisa berubah. Kalau dia mau. Bisa berubah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada yang demikian. Hansip. Oh gitu. Bisa, bisa berubah. Betul. Bisa berubah memang. Ah, iya. Ketika dipupuk, makin jadi dah. Bisa. Jadi bisa, ini bisa berubah. Nah, kecuali yang banci beneran. Nah, namanya al khunsal muskil, punya dua alat kelamin baru ini. Dia alat kelaminnya dua. Ada. Saya pernah ketemu, Bang Haji. Ada. Orang kita ada, Bang Haji. Saya nggak bilangin orangnya ya. Orang kalau seperti itu malunya luar biasa. Jangankan nih. Ya, jangankan orang lain. Saudaranya, adiknya enggak tahu kalau dia punya anak sebegitu. Saking malunya dia sembunyiin. Masya Allah. Ya wajarlah itu. Makanya kita beruntunglah kepada Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Kita dikasih normal. Kalau udah normal jangan macam-macam. Jangan seneng sama sesama jenis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Na'udzubillah. Ya, makanya ini, ya kalau ada yang kayak begini, kan ada orang yang kayak begini nih. Ini dekatnya sama siapa dia? Ya, kalau dekatnya sama orang yang kayak begitu, ya jadi dah. Dan sibukin dengan hal-hal yang agamis. Masya Allah. Enggak sedikit orang seperti ini, Pak. Banyak. Nah, harus dibasmi. Dibasmi dalam artian, ya, kita arahkan gitu. Kita arahkan. Diarahkan, enggak boleh begini. Kalau kita punya apa di tempat apa namanya pendidikan atau kantor ya, kita enggak boleh yang kayak begini. Syarat enggak boleh begini. Kalau mau di sini ya rubah kamu. Gaya-gaya begitu rubah tuh. Pesantren enggak boleh kayak begini. Harus begitu tegas. Kita arahkan dia. Kalau enggak mau diarahkan, enggak mau juga ya silakan. Silakan. Angkat kaki dari sini. Nah, kalau kamu mau berubah, ayo saya bimbing kamu. Saya rasa ini yang bijaksana. Iya. Iya. Ini zamannya Nabi Lut begini nih. Nanti ujung-ujungnya ya itu tuh. Orang-orang yang melakukan dosa seperti ini kebanyakan penyakitnya penyakit kelamin. Dan belum tua udah meninggal dunia. Orang kalau penyakit kelamin itu jelek sekali. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Makanya jangan kita sampai melakukan dosa kelamin. Dosa itu ada akibatnya. Allah memakruhkan sekalipun makruh itu pasti ada sesuatu. Yang Allah tidak mau kita tertimpa sesuatu itu. Yang haram apalagi.
Kenapa Allah haramkan babi? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Allah haramkan makan anjing, pasti ada sesuatu. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, jauhin. Patuhin aja udah. Nah, ini berlaku seperti ini Allah sangat marah sekali. Allah sangat marah sekali. Allah sangat marah sekali. Ini jangan sampai dilaknat sama Allah. Di zaman sekarang apalagi sudah banyak apa tuh? Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Hubungan laki-laki ini kan samju ini arahnya hubungan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini toko-toko dibuat dijual minyak-minyak itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya diceritain, aduh astagfirullahalazim. Itu katanya udah enggak sedikit lagi, banyak dijual. Minyak-minyak mengaji. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini di sini. Dulu aja udah banyak, bagaimana sekarang? Kita jauhkan. Hidup kita enggak bakal senang. Bakal susah. Banyak sekali. Makanya kamu kalau belum bisa pakai handphone, jangan pakai handphone. Banting aja handphonenya. Masya Allah. Kalau kamu masih pengen lihat yang haram-haram, mending handphonenya dibanting. Ya. Kalau udah bisa menggunakan handphone dengan baik, kita gunakan handphone untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan handphone ini untuk memudahkan hubungan kita kepada keluarga, kepada teman, sahabat, silakan. Tapi kalau kamu menggunakan handphone, kamu belum bisa menggunakan handphone dengan baik, kamu gunakan handphone untuk berlaku, berbuat maksiat, maka handphone kamu lebih baik adalah dihancurkan. Walaupun harus hilang duit, ya, harus hilang handphonenya. Insya Allah nanti satu saat Allah akan berikan kamu hati yang takwa. Ya. Nah, begitu. Hancurin. Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Insya Allah, Pak. Ya, saudara-saudara sekalian. Ntar kalau kita udah kayak berjuang sesungguhnya benar-benar, ntar insya Allah kita mau lihat yang haram, enggak mau. Mau haram enggak mau. Ya, oh iya, udah biasa nanti. Wasani kedua, wahwa dia itu adalah, kama taf'aluhun nisa, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang perempuan. Ya, orang perempuan ya wajar kayak begitu. Jalannya kayak begitu, emang perempuan. Ini laki-laki jalannya lenggak-lenggok. Wa in lam yaf'alil fahisyatal kubra, sekalipun dia tidak melakukan kekejian yang besar, cuma jalan begitu lenggak-lenggok doang. Kayak orang perempuan itu, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Bagaimana kalau dia sampai jauh melakukan keharaman? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ya, umpama sampai melakukan hubungan, na'udzubillah, laki sama laki, na'udzubillah, perempuan sama perempuan, na'udzubillah. Maka kita tegas. Ya. Tapi kita juga harus memberikan bagaimana supaya dia bisa bertaubat. Wasani kedua, al-mutasyabbi'atu minan nisa'i bir rijal, yang menyerupai daripada perempuan dengan laki-laki, yang perempuan menyerupai laki-laki. Ini ada juga, walaupun jarang, lebih banyak, bukan jarang, banyak juga, tapi banyakkan laki-laki. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rajula yalbasu lubasatal mar'ati, laki-laki memakai pakaian perempuan, wal mar'atu talbasu lubasatal rajuli.
dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Wa Tabrani, dan dilihat Imam Tabrani, inna imra'atan, sesungguhnya perempuan marat pernah lewat ala Rasulillah, di depan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, muqallidatan, hal keadaannya ya, menyandang kausan busur. Ada perempuan lewat di depan Rasul menyandang busur kayak laki-laki. Jadi kayak laki-laki. Faqala, maka Rasul bersabda, la'anallahu al-mutasyabbi'ati minan nisa war rijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai ya, mutasyabbi'ati minan nisa bir rijal. Allah melaknat yang menyerupai daripada perempuan dengan laki-laki. Padahal menyandang busur doang nih. Ya, bagaimana kalau pakaiannya? Pakai kaos, celana lepis, rambut pendek. Kayak laki-laki tuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai tuh. Ini pakai busur doang. Ya. Ini kok celana lepis, baju pakai kaos aja. Tomboy ya. Rambutnya bondol gitu. Ya, pendek. Ini kayak laki nih. Nah, ini juga termasuk Allah melaknat. Nauzubillah. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita, Allah lindungin semua dari yang begini. Ya Allah. Amin. Wa Abu Dawud, lihat Abu Dawud, an atta Rasulullah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mukhnisin, ya, dengan orang yang bertingkah laku seperti perempuan, mukhnis. Qad khadaba yadaihi, sungguh ia mewarnai akan yadai, dua tangannya. Ini orang laki padahal dia warnai dua tangannya, warijlahi, dan dua kakinya diwarnain, bil hinai, dengan pacar diwarnain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu hadza, keadaan apa ini? Qalu yatashabbu binisa'i, mereka orang-orang pada menjawab, dia menyerupai dengan perempuan ya Rasulullah. Oh, itu kayak perempuan. Makanya hukumnya kalau laki-laki ya pakai pacar itu makruh. Iya. Saya gak jual begitu dulu masih kecil. Ya, orang tua kita pulang pergi haji dan senang banget pakai pacar. Ya, enggak dikasih sedih. Karena enggak tahu ya. Nah, bagus. Sunat. Fa amara bihi fanufiya ilal baqi. Lalu Rasul memerintahkan dengannya, lalu disingkirkanlah dia ke baqi. Itu orang begitu disingkirin. Wa hukiya, telah dikaitkan anil qutbi Abdul Qadir, dari wali kutub ya, Syekh Abdul Qadir Al Jailani rahimahullah, annahu atasha, bahwasanya Syekh Abdul Qadir pernah kehausan, fi ba'di siyahatihi, pada sebagian bepergiannya, turnya ya, pada sebagian bepergiannya beliau kehausan satu saat, satu waktu, pada waktu beliau lagi musafir. Fara'a ina'an, lalu beliau melihat akan satu bijana, min fiddatin, dari terbuat dari perak, muallakon, tergantung, ada bijananya tergantung, fis sama, di langit, masya Allah. Jadi bejana kegantung di langit, wali, makomnya makom Syekh Abdul Qadir Jailani, masya Allah, wali. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali Allah, wali masyhur. Ya.
Rata-rata torekoh di Indonesia ini sanadnya ke sana semua. Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali Songo itu nyambungnya ke beliau semua. Wali Songo nyambung ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jangan kita lupain. Ya, Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani diakuin semua ulama. Ya, saya pada. Torikoh, torikoh rata-rata adalah ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Nyambungnya ke sana semua. Jadi ada ya bejana kegantung di langit. Fa'udriya alaihi fi sahabatin. Lalu di, ya, diturunkan bejana itu kepadanya Syekh Abdul Qadir fi sa'atin di awan. Ya, diturunin ke awan untuk diberikan ke Syekh Abdul Qadir. Ketika itu wasami'a sautan dakhilah. Beliau mendengar suara di dalamnya, di dalam awan itu. Berarti beliau ngambil tuh di awannya, Masya Allah. Ngambil di awan berarti ngambil. Iya. Ah, tiba-tiba di awan ada suara. Orangnya enggak ada. Isyrab ya Abdul Qadir. Minumlah olehmu wahai Abdul Qadir. Faqad abahna lakal muharramati wa asqatna ankal wajibati. Sungguh kami telah bolehkan bagi engkau akan segala yang diharamkan. Suaranya ngomongnya begitu. Wa asqatna ankal wajibati, sungguh aku kami telah gugurkan daripada engkau akan segala yang wajib. Masya Allah. Hah? Bilang begitu, ada omongan itu begitu. Makanya kita kalau ada bisikan apa aja Pak, bisikan ya. Bisikan ada, kita dapat bisikan, timbang dengan syariat. Ada ngimpi, kita ngimpi, timbang dengan syariat. Jangan ya kita tebarkan, apalagi tebarkan di YouTube. Jangan, timbang dengan syariat. Kira-kira sesuai apa enggak? Tu ngimpi, tu bisikan. Ada enggak kira-kira minimal asar ulah asar sahabat? Minimal. Ada enggak sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Sesuai enggak dengan Al-Qur'an? Sesuai enggak dengan Al-Hadis? Nah, sesuai enggak dengan sahabat Nabi? Asar perkataan sahabat Nabi sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, cukup buat kita aja. Ya, jangan diamalin, yang tahu kita aja udah. Kalau umpama sesuai dengan hadis, dengan Al-Qur'an, dengan ya atau sesuai dengan perkataan sahabat, nah silakan dah. Amalkan ya, atau kayak memang ada isyarat untuk beritahu ya silakan. Orang sekarang kan enggak diberitain. Dikabarin, disebarin pakai YouTube. Nauzubillah. Padahal belum jelas, baru ngimpi doang. Jangan. Padahal enggak sesuai dengan syariat. Jangan. Itu sufi. Imam Ghazali begitu perintahnya. Kalau malam Jumat kita baca tuh Ihya Ulumuddin. Itu ada Imam Ghazali nyaran supaya seperti itu. Jadi kalau kita ngimpi, kita apa, dapat sesuatu, jangan langsung kita amalkan, apalagi ditebarkan. Nah, lihat, timbang dulu secara syariat. Sesuai enggak kira-kira? Ya, minimal dengan asar sahabat. Sesuai enggak dengan perkataan sahabat? Nah, kalau sesuai, silakan. Apalagi Al-Quran. Sesuai enggak dengan Al-Quran? Sesuai dengan Al-Hadis? Kalau sesuai, amalkan. Silakan. Atau mau tebarin, silakan kalau memang ada perintah. Begitu. Nah, ini Syekh Abdul Qadir, beliau diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan suara itu, sungguh kami telah bolehkan kepada engkau segala yang diharamkan. Sungguh kami telah gugurkan daripada engkau segala yang diwajibkan.
Faqala radhiyallahu anhu, lalu Syekh Abdul Qadir menjawab radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bihi, semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan sebab beliau. Kata beliau apa? Ijnibna ya mal'unu, jauhlah ya, jauhkan kami ya, jauhlah engkau dari kami gitu, wahai yang dilaknat. Lastu akrama alallahi min nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku lebih mulia atas Allah daripada nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu lam yuf'al lahu syai'un min dzalika, karena sesungguhnya tidak dilakukan baginya, bagi nabi, sesuatu pun dalam demikian itu. Nabi aja ya masih di Nabi aja masih diperintahkan untuk menjauhkan yang diharamkan. Nabi aja enggak digugurkan segala yang wajib. Latih setan. Jadi fisikal itu enggak semua benar. Jadi kalau kita umpama berkhawat, ya ada bisikan timpang dengan syariat. Dan berkhawat ada bisikan, ada suara. Itu bisa timbang sama syariat, sesuai sama syariat. Kalau nggak sesuai, singkirkan. Apalagi orang kita aja kalau kayak begitu pak, timbang sama syariat. Al-Quran, hadis, minimal, asal soal. Apalagi orang, ada orang mimpi, ada orang apa, dengar suara, lalu gitu lahir, timbang sama syariat. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, jangan dipakai. Orang sekarang kan ada aja, saking gamenya itu. Sekarang macam-macam. Di Google macam-macam berita. Tidak boleh. Apalagi yang ngomong pakai sorban. Jadi Imam Ghazali luar biasa, Imam Ghazali. Ya. Makanya tasawufnya Imam Ghazali itu dipakai oleh semua orang. Tasawuf Imam Ghazali. Kita jangan sampai salah ngikut. Wallahu a'lam bishawab.